Sebuah video memperlihatkan penampakan plafon di Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Sultan Bige Raja, Bulukumba, ambruk. Kejadian ini terjadi pada Jumat 22 Maret 2024 subuh. Dikabarkan dua ruangan di RSUD itu mengalami runtuh. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Insiden ini diduga akibat tandon air di atas ruangan mengalami kerusakan. Tapi kayak banyak air nih. Ada bocor. Tidak ada. Tolong sampaikan di sini.